Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengeluarkan awan panas guguran yang disertai banjir lahar. Akibatnya, jalur alternatif dua kecamatan yang melalui Besuk Kobokan tertutup material batu. Inilah detik-detik saat banjir lahar Gunung Semeru menerjang aliran sungai Besuk Lanang pada Kamis sore. Dalam video, terlihat banjir lahar membawa material vulkanik dan batu-batu besar hingga aliran sungai Besuk Lanang dipenuhi batu. Akibatnya, jalur alternatif antar kecamatan di Candipuro dan Pronojiwo yang melalui Besuk Kobokan tertutup material batu. Sebelum banjir lahar menerjang, Gunung Semeru sempat mengeluarkan awan panas guguran berdurasi 1.620 detik. Namun, jarak luncur awan panas tidak terpantau karena kondisi gunung sedang tertutup kabut. Kawasan puncak itu sering terjadi hujan lebat. Hujan lebat atau hujan deras, yaitu ancaman susulannya biasanya disertai APG. Ini karena karakternya Gunung Semeru memang begini. Jadi aktivitas akan meningkat pada saat musim-musim penghujan.